Berkuat kuasa Selasa, kelonggaran kuarantin dan perjalanan diberi kepada individu yang lengkap dua dos vaksin COVID-19. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Mohidin Yassin, kemudahan terpakai di seluruh negara. Perdana Menteri berkata pengembara yang pulang atau baru tiba dari luar negara dibenar menjalani kuarantin wajib di rumah dan diberi perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah digital. Pasangan suami isteri jarak jauh serta ibu bapa yang mahu bertemu anak bawah 18 tahun turut dibenar rentas daerah dan negeri. Selain itu, aktiviti solat di masjid dan surau juga dibolehkan tertakluk kepada pihak berkuasa agama negeri. Perlu pastikan SOP berkaitan dengan protokol kesihatan awam seperti pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal dan juga pastikan jemaah terus pulang setelah selesai solat. Kebenaran sama turut diberi kepada rumah ibadat bukan Islam.